Yo, halo guys, balik lagi bersama saya FNN Channel. Bruh. Oke, di video kali Bruh. ini saya akan membagikan sedikit informasi bagaimana cara agar penonton atau viewers di video kita banyak ditonton oleh orang-orang. Tapi sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video baru setiap saya menguploadnya. Oke, tanpa basa-basi dan busuk, langsung ke tutorialnya. Sebenarnya banyak sekali cara yang akan kita buat di video biar dapat banyak viewers. Oke, yang pertama kita harus mengetahui algoritma YouTube dan cara kerja YouTube itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Begini, biar saya jelaskan. Oke, di setiap upload video, kita harus memperhatikan judul video, deskripsi, video rekomendasi, dan video terkait atau tag video. Yang saya maksud di sini adalah YouTube hanya merekomendasikan video yang banyak like, dislike, viewers, dan komentarnya. Maka dari itu, dalam satu hari ada ribuan YouTubers yang mengupload video. Pasti kalau viewers kita sedikit, pasti akan tertanam oleh video yang banyak like-nya, viewers-nya, dan tidak terlihat mencolok di algoritma YouTube. Dia. Maka dari itu, untuk mendapatkan banyak like, banyak komen, dan banyak viewers, begini caranya. Oke, yang pertama kita buka YouTube kita atau channel kita dari Chrome-nya, teman-teman. Oke, langsung kita klik gambar 3 di atas, baru kita klik Creator Studio untuk masuk ke halaman tanda YouTube kita, ya teman-teman. Oke, semisal kita upload video yang di sini, ya teman-teman. Oke, kita buka dari YouTube studio kita yang teman-teman, gampang ya. Misal kita upload yang ini. Di sini saya buat ini rampok sepeda motor Kawasaki. Oke, yang saya maksud di sini take video adalah yang ini. Kita edit, kita lihat deskripsi tidak ada, tapi tag videonya ada, teman-teman. Contohnya Mail, Maili, preman terkuat di bumi, bukan kaleng-kaleng, preman anti nuklir, video lucu, video viral, Mr. Marco. Oke, ya, cara ngambil tag video orang, kita masuk lagi ke Google Chrome. Google Chrome yang tadi ya, teman-teman. Oke, semisal kita membuat video viral, video lucu, aja, bukan video lucu yang kalian, video lucu biasa aja. Oke, yang ini sampai 2 juta gitu. Setelah itu ini kita salin URL. Setelah itu kita klik lagi nomor tinta ini, kita klik tab baru, baru masukkan www.betterwaytotheweb. Tampilan seperti ini ya teman-teman. Baru setelah itu kita scroll ke bawah sampai menemukan seperti gambar di sini, baru kita tempel. Setelah itu temukan tag. Di sini sudah menggunakan tag-nya teman-teman, yang ini tag-nya. Baru setelah itu kita salin semua ini, kita salin, tunggu ya teman-teman, yang ini tadi, ini kita buat sampai ke atas. Baru kita salin. Setelah tersalin, kita langsung ke beranda.
Setelah itu kita masukkan ke video kita yang tadi. Kita masuk ke YouTube Studio ya teman-teman. Setelah itu kita edit salah satu videonya ya teman-teman. Contoh ini. Baru kita edit. Baru kita masukkan ke sini tag-nya. Tempel. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, setelah simpan kita langsung menunggu beberapa hari sampai viewers 1000. Setelah itu akan bertambah setiap hari. Oke, sampai di sini saja dulu video saya. Jika bermanfaat, silakan like video ini, dan jika tidak suka, silakan dislike. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.